kepada beliau kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Arsala Rasulahu Bilhuda wa dinil haqqa ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَحْكُمْ أين بما أنزل الله وقال أيضا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم Para alim, para ulama, para habaib, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ala kita bisa berkumpul dalam acara multakok dalam rangka menyikapi kasus atau peristiwa yang terjadi di Batam ya di mana terjadi perampasan pengambil alihan secara paksa ya tentang apa yang kemudian uh, Dikehendaki oleh rezim saat ini, penguasa saat ini, maka kita melihat ini adalah sebuah bentuk kezoliman. Ya, peristiwanya sudah viral, ya, walaupun mungkin tidak terlalu uh, muncul di media mainstream, tetapi di media-media. Sosial, platform media sosial yang lain telah muncul. Maka sejatinya ini adalah potret ketimpangan ketika penguasa itu memberikan riayah layanan kepada rakyatnya. Karena eh, jika kita urai poin-poin tadi sudah disampaikan oleh pemateri yang pertama, bahkan tadi juga disampaikan oleh Saibul Bait ya ini hanya salah satu potret saja dari bagian di negeri ini di bangsa ini yang kemudian banyak tanahnya itu diambil paksa oleh penguasa nah bagaimana kita melihat atau Islam melihat persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat ketika kemudian terjadi kezoliman baik itu dilakukan oleh individu sekelompok orang bahkan negara. Negara memang memiliki kekuatan, memiliki eh, kekuasaan yang bisa sifatnya memaksa. Tapi di, di dalam hal ini konteks memaksa itu ya yang terjadi pada kasus Rempang adalah pengambilan secara paksa. boleh saja pemerintah itu memaksakan tapi memaksakan apa-apa yang memang Allah perintahkan dan memaksakan apa-apa yang Allah larang. Nah, yang terjadi pada pada kasus ini adalah akar masalahnya adalah ketika kemudian ya sebuah kepentingan politik itu tidak diatur berdasarkan Islam wahkum bima anzalallah. maka aturlah hukumilah ya urusan-urusan kalian di antara kalian itu dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sekaligus menunjuk mengangkat ya manusia terbaik terpilih baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang harus kita lakukan adalah wama atakumur rasulu wama nahakum anhu fantahu Jika kemudian Allah telah memerintahkan kepada Rasul, maka kita laksanakan. Dan ketika Allah melarang kepada Rasul tentang sesuatu, tentang suatu hal, maka tinggalkan kita ambil bahwa apa yang telah dilakukan oleh penguasa hari ini adalah kedoliman. Tentu kedoliman itu dodul hak. Kedoliman itu lawan dari kebenaran. Maka kebenaran inilah yang harus kita sampaikan. Walau karena murah, walaupun terasa pahit. Oleh karenanya tidak bisa kedoliman itu dihentikan kecuali dengan kekuasaan. Maka hari ini memang eh, dominasi Islam ya, walaupun umat Islam itu terbesar di Indonesia ini, tapi masih kecil kekuatannya sehingga tidak bisa terjadi sebuah perubahan. Belum lagi kemudian tidak sedikit mengkaitkan dengan kepentingan politik 2024 yang berharap perubahan itu akan terjadi. Maka proses yang kita sebut dengan tagir perubahan itu adalah proses yang harusnya dilakukan secara menyeluruh ya inkilabi ya, proses yang sifatnya cepat ya artinya membangun kesadaran dengan cepat ya, yang revolusioner kesadaran itu dibangun di tengah-tengah masyarakat hingga masyarakat memahami ya kerusakan-kerusakan kedoliman-kedoliman Baik itu dilakukan oleh penguasa, ataupun ketika penguasa itu secara politik memberikan kepentingannya kepada sekelompok orang yang memiliki kekuatan ekonomi yang kita sebut dengan oligarki. Maka, jalan perubahan satu-satunya itu adalah mengembalikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kemudian terjadi sebuah kemaslahatan perubahan kita tidak akan pernah bisa berharap kepada demokrasi. Kita tidak akan pernah bisa berharap kepada aturan-aturan selain Allah. Oleh karena itu, kasus rempang, kasus di Sulawesi, ya, kasus di Lampung, kasus di Lombok, tentang emas, bahkan di Freeport, di Papua, dan bagian-bagian di mana Indonesia itu memiliki kaya, yang diberikan kekayaannya itu kepada orang-orang kafir. Bahkan kafirnya adalah kafir Harbi Fi'lan, ya, maka ini haram hukumnya. Maka di kalimat yang terakhir yang ingin Al-Fakir sampaikan adalah monggo para alim, para ulama menyatukan langkah, menyatukan barisan, menyadarkan umat ini betapa kedoliman itu harus dilawan, betapa kedoliman itu harus dicegah. Yang harus ditegakkan adalah kebenaran, hak, sehingga kemudian Islam itu nampak menghantarkan sebuah kebaikan-kebaikan. Jadi setiap potret-potret kesaliman itu adalah e, sesuatu fakta yang harus dirubah. Yang kedua adalah menyadarkan umat ini bagaimana mereka akan dimuliakan dengan Islam. Dan yang ketiga dimuliakan dengan Islam itu dengan kembali tegak syariat Islam. Ya sesuai dengan apa yang kemudian telah dijanjikan oleh Allah Swt. وَعَدَ اللَّهُ Kita akan memimpin kembali. Dan kepimpinan yang benar yang akan membawa perubahan adalah Dengan menegakkan kembali sistem kenegaraan Islam, yakni sistem khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Maka insyaallah mudah-mudahan, seiring kita terus-menerus melakukan dakwah menyeru kebenaran tentang Islam umat Islam semakin sadar ya maka seiring itu pula Allah mengangkat persoalan-persoalan kaum muslimin ketoliman ketoliman dan kemudian didatangkan pemimpin yang menolong yakni dan Nasirah mudah-mudahan ya kesadaran ini sampai kepada semua orang alim para ulama sebagai warasatul ambiya pewaris para nabi yang insya Allah, persoalan-persoalan dari satu hari satu ke waktu yang lain akan kemudian berkurang dan kemudian nampak kemenangan Islam itu menjelang di hadapan kita semuanya. Bini lah, aku lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.